不算，我们更有机会冲击天门，除非又突破了。所有被欲望缠身的人，你的命既然是我给的，等我将他。火烈大人物，请自来，定有公干。玩够了没有？他居然没死，只肉身前的一缕游魂罢了。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan kembali melanjutkan lagi pembahasan alur cerita The Legend of Skylord. Pada cerita sebelumnya kita telah diperlihatkan Li Yunpei yang mengkhianati Xiao Chen dengan menusuknya dari belakang. Setelah itu jiwanya pun menghilang dan memasuki seorang tubuh pemuda lemah yang juga bernama Xiao Chen. Nah geng, akan seperti apakah lanjutan alur ceritanya? Wokelah sekarang kita akan langsung masuk ke dalam pembahasannya. Tiba-tiba setelah itu, datanglah jiwa Xiao Chen dan menghampiri tubuh jiwa penguasa Xiao Chen. Xiao Chen biasa sangat terkejut karena ada energi kuat di dalam tubuhnya. Dia juga sangat terkejut karena di sana ada jiwa lainnya yang bersemayam di dalam tubuhnya. Setelah beberapa saat kemudian, dia baru teringat bahwa jiwa itu adalah jiwa yang telah menolongnya ketika dalam keadaan sekarat. Pada saat itu, dia akan segera dihabisi oleh Liu Peng dan juga anak buahnya. 是你救了我，多谢前辈救命。Dewa Xiao Chen dapat merasakan bahwa tubuh yang ditempatinya kali ini adalah tubuh fisik yang sangat lemah, sehingga dia tidak menggunakan seluruh jurus-jurus yang dimilikinya. Xiao Chen manusia biasa kemudian memperkenalkan identitasnya dan kemudian bertanya siapakah jiwa senior yang bersemayam di dalam tubuhnya. Dewa Xiao Chen yang mendengar itu, dia tidak menjelaskan identitasnya namun berkata bahwa setelah nanti dia berlatih teknik pemadaman Taigu hingga level tertentu, maka secara otomatis dia akan mengambil alih tubuh dari si pemuda Xiao Chen. Sementara di alam nyata, Duan Siling dan juga Jiang Meng nampak sedang kebingungan karena sampai saat ini Xiao Chen masih belum juga terbangun dari pingsannya. Duan Siling sangat yakin bahwa terlukanya Xiao Chen pasti ada hubungannya dengan mata-mata yang menerobos masuk akademi. Dia memerintahkan Jiang Meng untuk menjaga Xiao Chen dan setelah itu dia pun pergi dari tempat itu. Setelah berada di suatu tempat, Duan Siling mendapatkan laporan dari muridnya bahwa telah muncul banyak orang aneh di kota Ling Xiao. Dan sepertinya tidak lama lagi di Akademi Ling Yun akan terjadi pertumpahan darah alias peperangan. Sementara itu di tengah pusat kota Ling Xiao terlihat di sana ada seorang pemuda yang digoda oleh seorang wanita cantik. Tapi ketika si pria tersebut telah berhasil memeluk si wanita cantik itu, tiba-tiba tubuhnya berubah menjadi seperti zombie. Karena darah yang ada di seluruh tubuhnya telah berhasil dihisap oleh wanita misterius itu. Dan si wanita itu adalah seorang murid yang berasal dari lembah Mihun. Ketika si pria itu sedang dikendalikan oleh si wanita menggunakan tali-tali spiritualnya, tiba-tiba seorang praktisi dari lembah api memutuskan ikatannya. Sehingga pria itu pun juga terjatuh tidak berdaya karena pada aslinya dia telah wafat. Murid yang berasal dari sekte api, dia bernama Ah Meng berkata bahwa kau datang ke Akademi Ling Yun hanya untuk meributkan saja. Murid wanita yang berasal dari lembah Mihun nampak sangat kesal dan memerintahkan Ah Meng untuk jangan ikut campur dengan urusannya. Akan tetapi seorang praktisi kuat memerintahkan mereka berdua untuk jangan bertempur di tempat ini karena semuanya merupakan tamu yang berkunjung ke Akademi Ling Yun.
Scene berpindah pada saat ini di atas langit, Putri Kaisar dan juga Shen Jian sedang melihat pelatihan Li Yunpei yang sangat luar biasa. Shen Jian kemudian berkata kepada Putri Kaisar apakah dia juga akan mendidik Li Yunpei untuk menjadi seorang penguasa Tixiu. Namun jangan sampai dia tidak bisa dikendalikan seperti yang terjadi kepada Xiao Chen. Putri Kaisar yang mendengar itu, dia memerintahkan Shen Jian untuk jangan membahas hal itu karena Xiao Chen sekarang telah mati. Pada saat ini di dalam tubuh Xiao Chen, mereka berdua sangat terkejut karena ternyata ingatan dewa Xiao Chen dapat terhubung dengan Xiao Chen yang merupakan manusia biasa. Dan di dunia nyata pada akhirnya Xiao Chen yang telah lama pingsan kembali sudah sadarkan diri, sehingga membuat Yang Meng sangat gembira ketika melihat hal itu. Pada saat ini di depan gerbang Akademi Lingyun, para praktisi yang berasal dari Sekte Api sudah berkerumun dan akan memasuki Akademi Lingyun. Mereka secara paksa ingin memasuki wilayah Akademi Lingyun namun dihalangi oleh para praktisi yang berasal dari Akademi Lingyun. Dan setelah itu pertarungan di antara mereka pun terjadi. Beberapa saat setelah itu muncullah ketua Sekte Api yang bernama Huoli. Namun tidak jauh dari tempat itu juga muncul ketua Sekte Lingyun yaitu Duan Siling. Sepertinya mereka telah bersiap untuk menyambut kedatangan Huoli dan seluruh para muridnya yang menyerang Akademi Lingyun. Pertarungan kedua para pemimpin terlihat nampak sangat seru dan luar biasa. Huoli kemudian menjelaskan bahwa kedatangannya kali ini adalah untuk menangkap Jiang Meng. Duan Siling yang mendengar itu, dia sangat terkejut dan tidak menyangka ternyata tujuan mereka adalah untuk menangkap muridnya Jiang Meng. Dengan marah, dia pun segera mengekstrak kekuatannya dan muncullah energi ular es yang sangat kuat. Di sisi lain, Huoli mengeluarkan energi elang yang juga sangat kuat. Dua energi kuat tersebut kemudian bertabrakan di udara dan terjadilah ledakan di sana. Sementara di bawah, pertarungan para murid dari kedua akademi nampak masih terus berlanjut. Setelah beberapa saat bertarung, terlihat Duan Siling terdesak dan dia pun terlempar ke bawah. Huoli memerintahkan beberapa anak buahnya untuk segera mencari dan menangkap Jiang Meng yang pasti bersembunyi di dalam akademi. Pada saat ini di dalam sebuah pavilion, Jiang Meng sedang bersama dengan Xiao Chen. Namun tiba-tiba datanglah beberapa murid Sekte Api yang memasuki ruangan itu. Mereka kemudian bertanya apakah gadis yang ada di hadapannya bernama Jiang Meng ataukah bukan. Jiang Meng yang mendengar itu, dia berkata bahwa mereka dilarang memasuki tanpa izin ruangan ini. Xiao Chen yang sudah mengetahui bahwa target dari mereka adalah Jiang Meng, dia pun dengan kekuatan yang tersisanya mencoba untuk berdiri. Jiwa dewa Xiao Chen yang ada di dalam tubuhnya mengingatkan Xiao Chen agar jangan ikut campur dengan urusan mereka. Karena jika sampai dia dihajar, kemungkinan Xiao Chen akan mati dan itu sangat merugikan baginya. Namun Xiao Chen tetap bersikeras dan kemudian dia berdiri di hadapan Jiang Meng dan bersiap untuk melawan para murid Sekte Api. Salah seorang murid Sekte Api segera mengekstrak kekuatan tapak penghancur jiwa api yang kemudian dia segera lemparkan. Melihat itu dengan cepat, Jiang Meng menyelamatkan Xiao Chen sehingga membuatnya harus terkena serangan tersebut. Jiang Meng yang sudah berada di dalam pelukan Xiao Chen, dia pun memerintahkan Xiao Chen untuk segera kabur melarikan diri karena di tempat ini sangat berbahaya. Xiao Chen yang melihat itu, dia pun segera berdiri namun tiba-tiba serangan dari seorang murid Sekte Api menimpa kepadanya. Jiwa dewa Xiao Chen yang melihat itu, dia dapat merasakan bahwa kekuatan manusia biasa benar-benar sangat lemah. Jiwa dewa Xiao Chen berkata bahwa Xiao Chen benar-benar bersikeras menolong gadis itu meskipun dia sudah terluka. Namun menurutnya mulai saat ini tubuhnya sudah jadi milik jiwa dewa Xiao Chen.
Beberapa saat setelah itu, tiba-tiba tubuh jiwa Dewa Xiao Chen menjadi besar dan dia berkata bahwa setelah ini sepenuhnya dia akan menguasai tubuh fisik Xiao Chen. Pada saat ini teknik pemadaman Taigu milik jiwa Dewa Xiao Chen sudah mencapai tingkat pertama. Dan setelah ini keberadaan Xiao Chen sudah menjadi tidak berguna karena dia akan segera menguasai tubuh fisiknya. Xiao Chen meminta kepada jiwa dewa untuk berjanji kepadanya yaitu menyelamatkan Jiang Meng dari bahaya. Dan dia akan mempersilahkan tubuh fisiknya untuk segera dikuasai oleh jiwa dewa Xiao Chen. Pada saat ini di alam nyata Xiao Chen kembali terbangun lagi dan dia pun berlari berniat untuk mengejar Jiang Meng yang telah diculik. Sementara tidak jauh dari tempat itu, seorang murid gendut nampak sangat terkejut ketika melihat Jiang Meng sudah pingsan dan dipanggul oleh dua orang murid di Sekte Api. Beberapa saat setelah itu, datanglah Xiao Chen yang langsung menyerang kepada mereka berdua, tapi dia berhasil dikalahkan dengan mudah. Jiang Meng yang sudah sadarkan diri, dia melihat Xiao Chen terus-terusan disiksa oleh kedua murid di Sekte Api. Namun dia tidak bisa berbuat apa-apa karena tubuhnya sudah sangat lemah akibat sebelumnya terkena energi kekuatan mereka. Dengan sporadis, Xiao Chen kemudian menggigit salah seorang murid di Sekte Api dan membuatnya tidak bisa menghampiri Jiang Meng. Si gendut segera menghampiri dan melihat keadaan Jiang Meng yang nampak sudah tidak berdaya. Xiao Chen memerintahkan si gendut untuk segera membawa kabur Jiang Meng dari tempat itu agar dia selamat. Tanpa banyak mikir lagi, si gendut pun kemudian membawa Jiang Meng pergi dari tempat itu. Sementara Xiao Chen terus-terusan disiksa oleh kedua murid itu sehingga membuat jiwa dewa Xiao Chen yang ada di dalam tubuhnya sangat kesal dan marah. Seorang murid Sekte Api segera mengekstrak kekuatannya dan berniat untuk membunuh Xiao Chen. Akan tetapi dengan mudah Xiao Chen yang matanya telah memerah karena dirasuki oleh jiwa dewa berhasil mengalahkan mereka berdua. Sementara itu si gendut sudah berada di suatu tempat karena kecapean dia pun berhenti di bawah sebuah pohon yang ada di hutan itu. Namun tiba-tiba muncullah seorang praktisi kuat, dia adalah Wu Peng yang juga ingin menculik Jiang Meng. Dengan cepat Wu Peng mengambil dan membawa Jiang Meng, namun ternyata si gendut tidak membiarkannya. Akan tetapi si gendut dengan mudah berhasil dikalahkan oleh Wu Peng yang memang bukan tandingannya. Singkat cerita, beberapa jam kemudian datanglah Xiao Chen yang sudah tertatih-tatih dan sampai di tempat itu. Dia masih belum bisa mengendalikan tubuh barunya alias belum bisa beradaptasi. Si gendut yang ada di atas pohon memberitahu Xiao Chen bahwa Jiang Meng sudah kembali diculik oleh praktisi kuat. Dia juga menunjuk ke arah perginya praktisi kuat tersebut yang membawa Jiang Meng. Xiao Chen yang berada di alam bawah sadar terus memohon kepada senior jiwa dewa Xiao Chen untuk menolong Jiang Meng. Setelah mendengar itu, dia tidak ada pilihan lain lagi dan langsung mengejar Wu Peng yang telah membawa Jiang Meng. Dan pada akhirnya, dia pun berhasil mengejar Wu Peng yang membawa putri Jiang Meng di atas untanya. Wu Peng dengan tenang memperkenalkan dirinya bahwa dia bernama Wu Peng berasal dari puncak Shenjian dan siap untuk menghadapi murid yang baru datang itu. Xiao Chen yang tubuhnya sudah dikendalikan oleh jiwa dewa, dia pun berkata bahwa tidak perlu banyak bacot jika berhadapan dengannya. Dia kemudian kembali ke alam bawah sadarnya dan melihat semua senjata-senjata yang dimilikinya yang ada di sana. Dia memilih sebuah topeng ajaib dan kemudian menggunakan topeng tersebut. Setelah menggunakan topeng itu, tiba-tiba energi spiritual menyelimuti seluruh tubuh Xiao Chen. Namun di sisi lain, Wu Peng tidak takut sedikit pun terhadap Xiao Chen yang masih bocah ingusan. Dengan sporadis, Wu Peng kemudian menyerang tapi berhasil terus-terusan dihindari oleh Xiao Chen dengan mudah. Wu Peng sedikit terkejut karena dia tidak menyangka ternyata Akademi Ling Yun berhasil melahirkan seorang murid berbakat. Wu Peng segera melemparkan pedangnya tapi berhasil diblokir dan dikembalikan oleh Xiao Chen dengan mudah. Xiao Chen dapat merasakan ternyata tubuh fisik ini memang payah karena serangan barusan mampu melukainya. Padahal dengan tubuhnya sebelumnya serangan mudah seperti itu mah tidak akan berefek sama sekali terhadap tubuhnya.
Setelah itu pertarungan di antara mereka kembali terjadi lagi. Dan pada saat ini teknik pemadaman Taigunya sudah mencapai tingkat kedua karena sering bertarung. Setelah ini dia juga bisa menggunakan jurus lainnya yang lebih kuat lagi daripada sebelumnya. Xiao Chen segera mengekstrak teknik tangan iblis dan tiba-tiba sebuah tangan iblis mengerikan keluar dari dalam tanah. Dan serangan tersebut pada akhirnya berhasil menangkap Wu Peng sehingga dia tidak bisa bergerak. Beberapa saat setelah itu tubuh Wu Peng hancur akibat ditekan oleh kekuatan teknik tangan iblis dari Xiao Chen. Nah geng, mungkin hanya itulah yang dapat Mimin ceritakan untuk episode kali ini. Okelah, sekian dari Mimin, sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.